terus. Dan di biru kita ada Udil, Psycho Drian, Sasa, Anti-Mage, Manaclear, Revo Merah, Donkey, One, Fabius, Emperor Edward. Untuk game pertama pembuka tirai kita, Playoff MSL Season ketiga. Alright guys, kita tengok untuk round yang pertama kita. Onic nampak tidak begitu agresif, sama juga pada pihak Revo. Kalau boleh kita tutup bab item sikit sebab sememangnya early game kita akan menampakkan tengok, semua boots, sama kasut, barang kasut jungle dan juga barang jungle hunter's knife. Sasa di bahagian bottom nampaknya akan berentap dengan Wan yang memakai Claude, tapi Sasa perlu berhati-hati kerana Wan mempunyai kelebihan dari segi jarak kerana dia boleh melakukan damage yang begitu tinggi terhadap Minotaur ini yang memerlukan apa ni, attack berhadapan. Drian mencuba untuk membentikkan pergerakan mereka mendapat sipu ketam tapi sedikit lambat. Oh, terkena stun. Tapi saya rasa Donkey tak ada masalah. Dia ada syumpur senang lalu. Oh, tepi. Kufra masuk ke dalam situ, memenahankan Claude dan akhirnya Claude terjatuh kepada Saiku yang memakan Kufra. First Blood telah diambil oleh Onic. Sebab itu saya kata, oh, Psycho pula yang akhirnya tumpas sebentar tadi. Kita agak kehilangan di situ. Tapi macam mana pun seperti saya katakan, sebenarnya Kufra agak kuat that match. Yes. So di early game Kufra dengan bouncing ballnya, walapun kita tengok Udil mengejar apa bola-bola ni. Oh, di tengah Emperor. Di bawah kamera kita, Udil cuba pergi kepada Kadita. Tapi dengan sekelip mata, Kadita itu telah dijatuhkan oleh tim Onic. So sekarang scoreboard kita 2-1. Sasa menunggu di bahagian tepi, tapi disebabkan Donkey tidak maju ke hadapan, dia terus undur ke belakang semula. Donkey antara players, fighter ataupun tank yang sangat agresif. Di mana, oh, kat sini Anti-Mage cuba mengejar Fabian, tapi Fabian sedikit lagi nak level 4. Bahagian bawah pula, Wan dalam keadaan yang tidak begitu memang kepada diri dia, terkena hentukan daripada Minotaur dan juga dijatuhkan atas. Anti-Mage mengambil kesempatan untuk mendapatkan Hellcat dan disebabkan Edward masih lagi tiada barang damage, Anti-Mage dengan senangnya mendapatkan kill tersendiri walaupun Akai yang memulakan perlawanan. 4-1 sekarang. Dan sekarang terus pergi ke objektif untuk Onic tanpa membuang masa, mendominasi game ini 4-1 dengan kelebihan gol di sini 7,000. Dan situ kita tengok betapa Donkey agresif. Walaupun ada kawannya Sasa tidak mampu untuk menolong, dan Udil pula mendapat satu lagi kill di tengah. Saya rasa tadi betul-betul bawah tawa juga Emperor masuk. Yeah. Kenapa sampai ke situ sekali? Oh, korang cakap tak ada suara game eh. Okey, kita tapi kita pun berikan nanti suara game. So kejap eh. Alright. Emek baru nak cakap yang pada early game ni nampak mereka tak bermain agresif, tapi dalam masa 1 minit sahaja 7 kill dah keluar. Kita tahu Onic macam mana bermain. Kalau Onic ada pula Donkey yang main caw macam tu, kita tahu bawah tawa pun dia akan masuk. Dan ada pula Harith. Yes. Jangan Harith bagi hero early game dekat team-team Indonesia. Tak, berbanding dengan Harith dengan Kadita, memang Harith akan betul-betul memijak-mijak Kadita tadi tu. Sebab kita nampak situasi yang di mana Kadita cuba nampak nak mungkin nak buat damage ke ataupun mungkin nak terus jatuhkan Harith tu. Tapi in the end, dia terkena balik. Yelah, dia dengan Chrono Dash memang dah di nerf sedikit. Yes. Tapi sikit tu tak membawa maksud yang dia tak overpowered ataupun kuat. Sebab kalau kita tengok, walaupun dia tak ada Zaman Force, level 4 tak dapat lagi. Tapi dengan adanya damage daripada Chrono Dash, tak silap saya true damage. So memang akan sakit di early game. Especially hero yang macam tu, dia tak pakai banyak mana pun early game juga untuk Chrono Dash. Tambah pula kita nampak Harith tadi sedar level 4, Chrono Dash campur dengan Zaman Force tak bergerak. Rasanya kalau Akai tu dekat situ terus tengah nama dia. Lepas tu kita jangan lupa juga Kufra, walaupun dia tak di ban, dia dimainkan dengan bouncing ball tu. Saya betul-betul rasalah Kufra ni antara hero yang patut diberi highlight lebih, sebab Kufra dengan ada bouncing ball dia sangat keras. Dan kita akan masuk ke game sekarang kembali. Tapi satu lagi man nak point out lah, Revo dia ada buat mistake lagi eh. Di dalam bahagian top mereka cuba nak mengambilkan Leomak, tapi Leomak ketika itu berada di atas kuda, terus Hellcat masuk, dia yang mati. So Fabian si agak susah nak farm di atas, tapi dua yang menentang satu. Kalau kita tengok Anti-Mage tak ada masalah melawan seorang. Malah mendapatkan satu kill dekat situ. And saya perhatikan dia pakai high and drive, bukan pakai gold punya assassin. Di mana kalau one versus one dengan Anti-Mage di lane sangat menyakitkan. Betul. Dan kita tengok tadi Tyrus
revenge dibuka tapi tidak masuk. Tengok, bouncing ball tu, tak saya Kufra dia punya skill CD sangat cepat tau. And dia sangat kebal dengan bouncing ball tu. Dan ada pula dengan hero yang ada magic tinggi. Okay. Sorry ya, terpotong sekejap tadi. Pagi kita masih lagi tiada suara in-game tapi tidak mengapa. Korang boleh masih lagi dengar daripada kita orang. Donkey nampaknya cuba nak pergi kepada Udin. Lihat di sini. Chronofall dan juga Zam... Chronofall pula. Chronos... apa namanya nama? Chronoship dan juga Zanamfos. Masuk tapi akhirnya terkena tangkap dengan Donkey tadi bersama dengan Kadita. Kemudian mereka terus masuk ke hadapan. Claude yang menjatuhkan Selina di bahagian tepi. Edward sedang tank tower tapi Minion Surah cuba nak membetikan Panda Bay itu. Namun Sasa timing dia sedikit lambat. Dan di situ tiga ahli... Dua ahli daripada tim Onic terjatuh ke tangan Revo. Ya, dalam masa kurang daripada 5 minit kalau kita tengok sekarang Emmet dapat satu tower saja tapi tower yang sangat kritikal dan terlampau cepat pada saya untuk Onic punya game style sekarang. Diorang mendapatkan map control. Kalau kita tengok Minion sedang push teruk ke arah Revo. Revo agak tertekan sekarang walaupun goal difference tidak banyak tapi dengan akan mendapatkan objektif ni untuk Onic akan buka lagi jurang yang besar. Right, so sekarang Onic akan pergi mendapatkan tetap pertama kita di dalam game. Revo nampaknya cuma nak mengacau tapi terkena dengan episode arrow di bahagian tepi. Kadita dalam keadaan bahaya. Turtle sekarang buff dia berada pada Harif. Binyanya surah cantik. Sasa membentikan dua. Tapi mungkin Kicap bercuba menamakan Psycho. Kufra ditolak ke belakang dengan Akai. Kadita yang mendapatkan kill itu. Sekarang serta-merta Onic terpaksa berundur kerana ada tower di bahagian mid lane untuk bahagian Revo. Dan sekarang kita kill sama 5-5. Walaupun dari segi gol dan juga kill sama tapi saya nampak yang Revo agak susah untuk mendapat ruang di mana mereka senang saya tengok anti-match. Satu lawan empat dekat sini. Tiada masalah. Diorang tak ada damage langsung untuk Revo dan kat sini anti-match dia memang tak kisah. Walaupun masih di minit awal 5 minit 55 second sekarang dia tak ada masalah untuk melawan 5 orang atau 4 orang sebentar tadi. So ini dah menunjukkan betapa besarnya jurang antara item progression antara Revo dan juga Onic. Donkey dan Emperor sekali lagi sekarang cuba berlega-lega tapi Donkey akan tertangkap namun Onic sedikit tersasar dari segi posisi melepaskan si Chow dan Wan sekarang cuba berputar mengelakkan anti-mage daripada menyerang diri dia. Dia terselamat daripada terkena dengan Oathkeeper itu. Dan Blazing Duet tadi walaupun dia telah buka Blazing Duet melawan anti-mage tapi saya rasa tidak cukup. One, tiada item dan tak silap saya Blazing Duet betul-betul sakit hanya di level 8. Oh, Charles sakit sekali cuba nak pergi pada Uda tapi mendapatkan Kufra. Donkey Kicap dah terpaksa duduk ke belakang tapi dia tertangkap pula dengan Kufra di bahagian tepi dengan ulti. Dan itu Chow tertinggal di bahagian tepi daripada tim-tim dia. Onic mendapatkan 1-6-5. Dan macam mana Onic sekarang mendominasi game ini. Revo agak sakit kepala. Tengok anti-mage lawan Wan. High end drive membuatkan damage. Blazing Duet akhirnya level 8. Tapi tak cukup damage untuk menghabiskan anti-mage. Terpaksa larikan diri. Masih bangun dapatkan kill. Itulah sakitnya high end drive. Tiga high end drive caput pasif daripada Leomor 30% lebih kritikal terus menghilangkan clot. Saya ingat akan mungkin anti-mage akan terjatuh sekali. Tapi namun tidak. Damage yang dikeluarkan oleh abang kuda kita begitu memberangsangkan. Jadi sekarang Onic telah mendapatkan 7 pada scoreboard dan mereka akan mendapatkan turtle kedua pada masa yang sama. Lihat kehebatan Udil memakai Harif. Memaksa Chow itu untuk mengundurkan diri. Chow yang ada immunity dan Shumpo tu tak boleh nak elak pada kesakitan yang dikeluarkan oleh Udin sebentar tadi. Oh, itu dia berjaya di KS oleh Kadita yang dimainkan Emperor. Emperor menggunakan retribution mendapatkan turtle untuk tim Revo dan buff untuk diri dia. Psycho sekarang berada ke bahagian bottom berjumpa sebentar dengan Donkey tapi nampaknya Kufra itu tidak patut ke hadapan kerana Fabius menunggu untuk melompat. Jadi Kufra itu untuk ke belakang. Itu dia Tyrant's Revenge dengan charge menarik masuk ke dalam. Dan di sini Hurricane Dust dikeluarkan dan dihabiskan pula dengan Emperor Rafwe. Burst damage yang sangat tinggi di situ. Ya, tangkapan yang cantik telah dibuatkan oleh Revo 7-6. Begitu sengit dari segi scoreboard. Tapi masih lagi sesiapa punya game di sini.
Sasa berhentak sebentar dengan Donkey. Nampaknya Donkey masih lagi tidak berjaya untuk mengeluarkan begitu tinggi damage terhadap mana-mana target daripada Onic. Sebab okay, kalau kita tengok Donkey masa. Sebenarnya bukan bermain dengan Chao Assassin, dia bermain pada tank. Ya. Dan di sini satu lagi knockup dikeluarkan. Itu dia sepakan demi sepakan. Dan akhirnya Psycho terpaksa akur. Dia akan tumpas di situ. Tiga menentang satu. Psycho salah flicker tadi. Dia flicker ke dinding. Tapi Ulias sekarang dia cuba nak mendapatkan balas dendam terhadap rakan seperjuangan dia. Ulias sekarang terperangkap dengan Edward di bahagian tepi. Lihat itu Wan di bahagian belakang. Minions Rome mengena kepada empat. Tapi tidak cukup untuk hari itu melakukan damage. Akhirnya tertumbang Sasa Lasit. Hanya diperlukan satu sahaja. Wan tengah mencari lembu itu. Pada masa yang sama, Ultimate sedang buat penyapuan di bahagian tepi. Edward sekarang low HP. Akhirnya si Clock berjaya mendapatkan satu. The Way of Dragon memerang angkapkan Ultimate. Ultimate berjaya mendapat satu, mendapatkan dua, hampir mendapatkan tiga. Tapi Edward, tank panda bear akai kita, terselamat di situ. Dan itu adalah satu permainan yang cantik yang telah ditunjukkan oleh Revo. Cuba bayangkan kalau Sasa di follow up Ultimate on time, saya rasa memang mungkin wipe out. Bahaya. Ditendang masuk dengan Way of Dragon yang dikeluarkan oleh Donkey. Masuk ke tower, masih mampu kill untuk Ultimate. Gila-gila, Ceng. Gila-gila. Memang bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng ini Ultimate ni. Ini betul. Ultimate ni betul-betul power up ni. Dan kita tengok balik kepada game. 9-10 buat masa sekarang, Emmet. Masih tak tahu siapa yang akan bakal menang game ni. Memang menjangkakan Harith mungkin cukup damage ni dalam 4. Tapi itulah. Walaupun Harith mempunyai damage burst yang tinggi dan juga damage dia true damage. Tapi jika dia diserang oleh 4 orang terhadap diri dia. Lagi-lagi pula ada hanya tank seperti Minotaur sebagai backup. Dia pun akan terjatuh juga. Udil sekali lagi cuba nak melakukan sesuatu terhadap Chao di bahagian tepi. Damage akan masuk kepada Chao Dewey of the Dragon. Tapi ini adalah Chao tank. Dia akan survive pada masa sama. Wan memberikan ruang untuk rakan dia melarikan diri ke belakang-belakang. Dan Chao terselamat daripada terkecundang. Saya rasa sekarang untuk Revo, diorang nampak je Ultimate dengan kudanya. Diorang terus ke belakang. Saya rasa diorang tak nak fikir dua kali pun untuk berlawan dengan Ultimate ataupun tak. Kat sini, Wan boleh nak lawan dengan Ultimate. Tapi persoalan dia cukup ke? Sebab ada purifying dekat Ultimate. Di mana dia susah nak di-lock ataupun di-CC kena oleh star, tim kena lawan. Ya, tapi nampaknya, oh lihat di situ bercakap pasal purify. Lihat, the Way of the Dragon, dia terus macam bye-bye. Berlalu-lalu. That is adalah kelebihan memakai purify. Tapi cooldown dia begitu tinggi. Nampaknya Donkey termasuk dalam sarang tebuan di sini. Dibuatkan oleh Onic tapi masih lagi boleh keluar. Dan ini adalah sekali lagi kehebatan ataupun kelebihan Chao Tank pula. Yang di mana dia bukan saja susah untuk ditangkap. Malah susah untuk dijatuhkan juga. Tapi antara saya rasa tak perlu nak counter sangat untuk Chao sekarang. The only counter yang anda perlukan kalau anda main core hero. Udil cuba melarikan diri membuka Zaman Force. Darkness Nightfall pun dah dibukakan Hellcat. Hanya untuk membuka, untuk melarikan diri. Di bahagian bottom, Ultimate dalam keadaan bahaya berlari. Wan cuba nak mengejar kepada makuda kita. Tapi, ialah 4 kaki lagi laju daripada 2. Terus Ultimate berjaya untuk keluar. Di bahagian top kita tengok si Udil sedang mengejar kepada Fabian. Tapi nampaknya Udil hampir salah posisi di situ. Kerana si Kalita menunggu di bahagian tepi. Dan di dalam keadaan sekarang, saya rasa Onic agak was-was nak masuk. Kalau kita tengok Wan dah mula mengeluarkan damage yang agak tinggi di keadaan 12 minit. Kita tengok sikit item kalau boleh. Dan kita tengok Wan dah pun keluar banyak item. 3 item dah dikeluarkan. Dan satu lagi item mungkin Colossi defensive. Di situ Colossi Side membuahkan damage. Lihat di situ damage terkena sedikit slow. Mungkin akan jatuh. Lagi. Tidak. Dia berjaya menyelamatkan diri. Saya jangka, saya jangkakan kalau si side tu mungkin boleh menjatuhkan dia. Tapi nampak ya Ultimate berjaya untuk hidup satu lagi kali ya. Lihat bagaimana Wan boleh solo kepada Lomot itu tanpa
berkata tanpa mengeluarkan apa-apa peluh. Dan saya rasa untuk tim Revo, diorang boleh comeback dalam keadaan sekarang walaupun masih 50-50, tapi dari segi war kita lihat betapa Onic kuat di early game sebentar tadi. Dan Revo masuk dengan Chow menyepak tank psycho yang sangat keras kat situ. Amat boleh perasan untuk game ni, Donkey asyik ter Way of Dragon kepada Kufra. Mungkin kesiapan di situ. Mungkin juga sebab Kufra pandai cari posisi di mana dia susah untuk menentang core di belakang. Sebab tu dia terpaksa mengambil tank. Dan pada masa yang sama, Amat masih lagi menunggu penyelahan Selina. Sebab Selina nampaknya tidak dia begitu tenggelam bersinar. Tenggelam, tidak begitu menyinar di dalam game kita. Abyssal Arrow terkena juga sekali-sekala, tapi saya rasa impactnya susah. Tidak begitu tinggi. Saya rasa susah untuk Drian mengenakan Abyssal Arrow. Kalau kita tengok line up dari Revo, semua ada high mobility hero. Di mana Chow boleh lari dengan Chumpo, Wan boleh lari dengan teleportnya ataupun blink, Fabian senang saja blink juga, dan Emperor boleh keluar dengan first skillnya. Edward pun boleh bottom. Melompat. Cakap pasal Selina, saya ingat dia nak menyinar, dia juga terkena sinaran harapan pula daripada Emperor masuk tower dan membunuhkan diri dia. Sekarang ni Drian duduk pada skor 0-2-2. Terpaksa melihat skrin dia hitam putih sebentar. Ya, dan kat sini walaupun Donkey ini adalah tank, tapi masih juga sikit lagi. Last hit one. Wait, what? Oh my god. Cantik sekali juke yang dimainkan sini. Udil masih tak puas hati. Udil berada dalam posisi yang sangat bahaya di sini. Dia terlebih agresif, dia terlebih nafsu, imannya tidak kuat bosku. Tapi datangnya Saiku untuk menolong. Di bahagian tepi juga Sasa ada. Udil bernasib baik kerana ada dua tank menolong diri dia. Donkey kecah, cuba nak mengacau sedikit, tapi adanya Kadita di bahagian belakang boleh knock up satu. Mereka terus undur. Saiku sekarang ni bouncy ball, terpaksa berundur demi keselamatan Udil. Dan sekarang kita tengok agak sengit kedua-dua tim. Kita masih tak tahu lagi siapa yang akan menyerlah di late game. Sebab anti-mage walaupun dia late game kuat, kita jangan lupa ada Wan di sana. Oh, adakah kena KS situ? Tidak, dia berjaya dapatkan untuk lasik sebentar tadi. Dan satu war besar bakal berlaku sini. Dua cuba nak melolak kepada Sasa. Ada sedikit glitch, tapi tidak mengapa. Kita sekarang fokus kepada siapa sini ni. Ada 2-3 fight berlaku serentak pada satu kawasan. Immortality bakal dikeluarkan pada Akai. Di situ Wan melakukan damage. Akai kata jatuh dahulu. Monster Kibau sudah dibuatkan oleh Kadita. Cloud juga mendapatkan kini yang seterusnya. Helka berjaya menjatuhkan Harif. Drian dan Saiku sahaja tinggal pada tim Onic. Dan ini memberi peluang kepada Revo untuk mendapatkan Lord. Kita nampak betapa pedihnya Wan dengan Blazing Duet buat masa sekarang. Dah masuk late game. Selina cuba nak masuk, tapi dia hanya berjaya mendapatkan Helka, bukan Lord. Dan Kadita membalas dendam dengan mendapatkan Godlike. Drian terjatuh. Dan Revo masih lagi ada 3 ahli yang bermain di dalam Land of Dawn kita. Wan sekarang adalah punca utama untuk tim Revo mendapatkan kemenangan. Mereka perlu jaga Wan dengan sangat rapi untuk tim Revo. Especially Donkey dan juga Edward terpaksa mengorbankan diri kalau perlu demi Wan. Demi Wan Dan jangan lupa anti-mage walaupun di early game dah kuat. Tapi kita tengok marksman masih lihat ada. Lihat Chow cuba nak membuat sedikit kekacauan di bahagian tepi untuk memberikan ruang kepada Lord untuk push. Lord baru saja mendapatkan tower 4 untuk Revo. Masih lagi berdiri dengan setengah HP yang tinggal. Kadita ada berada di bahagian belakang. Pada masa yang sama, Wan memberikan kekacauan dengan push minion di bahagian bottom lane. Tower kelima telah diambil oleh Revo. Sekarang ini Onic berada dalam panic mode. Satu demi satu tower mereka sedang dipush di semua lane yang mereka ada. Dan sebentar tadi sayang juga pada saya untuk Lord tu dibiarkan ataupun dibazirkan macam tu je. Walaupun Revo, diorang sekarang dapat semua tower untuk tier 2 di semua lane. Tapi dalam keadaan sekarang, mereka masih susah nak masuk ke dalam. DKS pula oleh Selena Abisero. Tepat pada masa untuk Drian sebentar tadi. So Drian menggunakan Abyss Arrow. Seperti yang macam Abyss Arrow dia ada kala mengena, tapi disebabkan follow up-nya tidak begitu padu, Drian tenggelam
di dalam komposisi Onic. Sebenarnya selina ini patut menjadi satu selina yang agak agresif kerana target begitu banyak yang low HP. Sekali Sasa membuka kapal lawanan, terkena Black Episode Arrow tadi sebentar kepada si Karita, tapi Karita Emperor mundur ke belakang. Sekarang Revo pula dengan counter attack mendapatkan lembu itu korbannya. Hellcat telah berjaya mendapatkan daging daripada Minotaur itu, dan Onic sekarang ini berentap dengan hanya 4 sahaja yang tinggal. Oh, Revo. Blazing Duel yang sangat pedih. Blazing Duel itu masuk. Dia. Dapatnya team match. Alah, dia sedikit keluar posisi, berjalan pula untuk berentap dengan Evo. Namun tidak mengapa, dia berjaya mendapatkan Claude dan Rocky Kicap terlepas sedikit saja. Fabian pula pada masa yang sama di bahagian belakang menyelinap masuk, membunuh Selina. Dan sekarang hanya Udil dan Saiku saja tinggal, tapi nampaknya mungkin Udil saja tinggal tidak lama lagi kerana Saiku sedang dibelasah oleh Revo, menyebabkan dia terpaksa undur ke belakang. Sekarang hanya Nexus, hanya Nexus dan juga satu tower saja yang tinggal. Sekarang Harif cuba melakukan satu Udil undur ke belakang, satu lagi hit, tapi akhirnya telah dijatuhkan oleh Kadita. Kufra Saiku cuba nak memberi ruang, namun Harif itu tetap terkecundang. Sasa baru spawn. Dan itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah mungkin peluang terakhir untuk Onic Revo memberikan kepada mereka. Agak berterabur bagi saya Onic sebentar tadi. Anti-mage perlu dijaga oleh kedua-dua tank. Walaupun mereka ada Drian, tapi Drian tidak berapa perform di early game. Kita tengok sebentar tadi, senang saja mereka untuk lari ataupun dodge daripada Abyssal Arrow Selena. Dan kita tengok pada item progression, semua dah menyiapkan immortality untuk Revo. Core item semua nampak dah. Dan kita tengok kepada build item Onic, saya rasa agak sedikit tamak. Hanya seorang yang buat immortality. Kita nampak bagaimana immortality sangat penting. Kalau anda mati, anda sempat balik untuk regen sebentar untuk defend. Dan ini kalau anda mati tanpa immortality, dan akan senang saja game habis macam tu. Rasanya mereka perlu letak satu lagi immortality dekat anti-mage. Saya rasa okay, di dalam keadaan late game sekarang, di mana minit 20 dah pun masuk. Kejap Psycho cuba untuk ini. Tapi Psycho sedikit pendek dengan lompatan. Mereka cuba nak pergi kepada Doki Kicap, anti-mage menggunakan ulti. Tapi Revo tahu mereka berkeupayaan untuk berundur. Kejap, mereka perlu untuk defend bagi tim Onic. Sebab kita tengok teruk di pressure ataupun ditertekan oleh minion di setiap lane. Kalau mereka pergi kepada Lord sekarang, tiada siapa untuk defend. So Lord telah diambil oleh tim Revo buat kali kedua. Adakah ini penamatnya untuk orang pertama kita? Tapi kita kena ingat ini adalah terbaik dari peti tiga. Jadi kita ada masih lagi round kedua dan round ketiga untuk bermain. So Revo cuba nak cari penamat. Tapi dengan adanya 6 lawan 5 Lord selepas ini, tak silap saya will be Luminous Lord mungkin. Sebab lebih daripada dah masuk ke arah late game. Dan saya rasa di sini mereka perlu jaga core hero mereka, di mana anti-mage hanyalah satu-satu late hero yang mungkin sedikit ada damage yang boleh melawan One. Tapi One saya rasa masih juga trump ataupun memenangi di late game. Lihat pergerakan Revo, mereka cuba mengekalkan kemarahan minion di semua lane, ya, memberikan tekanan kepada Onic untuk mempertahankan Nexus mereka yang sahaja tinggal di dalam base. Mungkin fight besar bakal berlaku. Sasa cuba nak memulakan perlawanan, dia perlu cuba sekarang, tapi nampaknya Fury itu dah tiada. Ini adalah peluang untuk Revo masuk. Fury tiada. Lihat Chao masuk ke dalam. Kicap berjaya mengkicapkan si Harif, dan disebabkan minion dan juga Cloud sedang memukul base, Revo berjaya mendapatkan round yang pertama. Di mana early game Onic telah pun dominasi agak